target performance, maka kalau memang fokusnya pada voucher, adalah voucher analysis. Kalau ternyata datanya tidak berhubungan dengan voucher, di Jabodetabek atau di Metro secara total ya. Selamat siang Mas Bro, perkenalan dulu nih, namanya siapa, dari mana? Ya, nama gue Rifat dari Lazada Logistik Indonesia. Oke, Pak Rifat habis mengikuti pelatihan Kaizen Logistik ya, boleh dong cerita kira-kira selama beberapa hari ini komentarnya, pendapatnya mengenai training seperti apa? Wah, trainingnya sangat menarik, terus udah gitu juga sangat relate sama pekerjaan kita, terutamanya kita mau fixing the basic dulu kali ya, fixing the basic untuk baru dari fixing the basic itu kita baru bisa improve ke segala hal sih itu, tapi sangat menarik lah dan sangat relate sama pekerjaan. Oke, thank you. Berarti satu lagi deh, terakhir deh, harapan nih, harapan buat nanti dari pelatihan ataupun buat perusahaan sendiri nih, dampak dari pelatihan ini apa nih Pak Rifat? Yeah. Semoga Lazada Logistik Indonesia terutama bisa terus bersaing di World Company, dan juga secara improvement bisa terus dijalankan, dan juga jangan lupa plan, do, check, action. Yeah. Oke, mantap. Terima kasih Mas Bro. Sehat selalu, baik. Selamat siang, bye-bye.